Antisipasi masuknya pemudik ke wilayah Cianjur, petugas perketati perbatasan Ciloto, Puncak, Bogor. Petugas memeriksa KTP dan menanyakan satu persatu para pengendara. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah kendaraan pemudik dan terpaksa harus putar arah. Melonjaknya pemudik ke wilayah Kabupaten Cianjur mencapai lebih dari 21.000, membuat tim gugus tugas COVID-19 memperketat kendaraan masuk di perbatasan Puncak Bogor Ciloto Cipanas. Selain menyemprotkan zat disinfektan, petugas memeriksa KTP pengendara dan memeriksa suhu tubuh dan menanyakan ke pengendara maksud dan tujuan datang ke Cianjur. Menurut salah satu pemudik dari Depok, dirinya mengaku akan pulang ke kampung halaman, yakni di Cianjur Selatan. Setelah dirumahkan dari pekerjaannya, ia akan buka usaha di kampung. Enggak, pulang. Dari mana? Dari Bogor. Iya. Enggak dari Bogor, dari Depok. Dari Depok. Ini mudik atau pulang kampung ini? Hah? Mudik atau pulang kampung? Pulang kampung. Kenapa emang kerjaan dirumahkan sekarang? Dari hasil pemeriksaan, sejumlah kendaraan berplat Jakarta dan Bogor mengaku ingin mudik ke kampung halaman. Petugas kemudian menyuruh pengemudi kendaraan untuk balik arah kembali dan menegaskan untuk tidak mudik ke Cianjur. Tim gugus tugas COVID-19 Cianjur saat ini memperketat di 4 perbatasan, yakni di perbatasan Puncak Bogor, perbatasan Bandung Barat, perbatasan Sukabumi, dan perbatasan Jonggol Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pemudik yang masuk dan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang saat ini ODP berjumlah 600 lebih, PDP 40 orang, positif aktif 2 orang, dan meninggal positif COVID-19 1 orang. Heri Setiawan, Bandung TV.